untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa demikian? Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata satu bulannya itu 3,76 triliun. Kalau dibagi 500 sekian daerah, kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah, sehingga dan itu berputar untuk permakanan. Maksudnya kebutuhan pokok, artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Nah, kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda. Nah, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa penerima program sembako atau BPNT itu tahun ini adalah 18,8 juta penerima dan kurang lebih 200 ribu per bulan. Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok dan kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit.